senang sekali kita berjumpa lagi di Dreambox Indonesia. Perkenalkan, sore hari ini Pak Omes mau ngasih pantun dulu buat pemirsa dan adik-adik yang ada di rumah. Ulang tahun dapat hadiah. Hadiahnya liburan ke Rusia. Mau dapat hadiah jutaan rupiah? Ikutan aja kuis Dreambox Indonesia. Baiklah pemirsa, sudah ada dua tim nih adik-adik kita yang masih berseragam sekolah. Dan tentunya senang sekali saya mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bangkok ingin mengucapkan selamat datang di Dreambox buat adik-adik semua. Kenapa? Karena ada hadiah sebesar 50 juta rupiah yang siap dibawa pulang. Mereka siap memperbutkan 50 juta rupiah, tapi sebelumnya Bapak ingin memberikan 500 ribu rupiah untuk murid-murid yang berprestasi dalam hal kekompakan dan keseruan. Dimulai dari Baim Geng, silakan. Ya Allah, tolong Aim ya Allah. Semoga tim kita menang ya Allah. Ya boleh deh. Nizam Geng, coba saya pengen lihat kekompakan kalian. 1, 2, 3. Kami adalah Nizam and the Gang. Kami pasti menang ngalahin tim sebelah. Acak-acak tim sebelah. Ayo Nizam and the Gang. Ay 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 ay. Kami pasti menang. Rp500.000 kita berikan untuk tim kita Nizam Geng. Sekarang saatnya kita mulai permainannya bersama Bapak Omes. Ini dia Choose Your Box. Oke teman-teman, di depan kalian sudah ada 5 buah box. Setiap box ada yang isinya hadiah, ada juga yang isinya zonk. Untuk mendapatkan hadiah ini, kalian harus bisa menjawab soal dari saya. Setiap soal nilainya 100 poin. Yang paling penting adalah gede-gedean poin, oke? Oke, kita undang kalau gitu perwakilan Baim Geng. Baim, maju! Ini Baim. Oke Baim, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kamu mau pilih box yang mana? Empat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Omes mau ngasih kalian penawaran. Pindah ke box mana aja, Bapak tambahin 300 ribu setiap boxnya. Jadi poinnya adalah, kalau kamu pindah, kamu dapat box dan juga uangnya. Aku pilih nomor 2 deh. 2? Iya. Oke. Sekarang aku mau yellow flag. Yellow flag, ini ditolak, ini ditolak. Ini ditolak. Sekarang pilihan kamu adalah 2 plus 300 ribu rupiah. 2 sama 300 ribu. Penawaran terakhir saya. Mau tetap 2 plus 300 ribu atau pindah lagi ke pilihan awal 4 plus 400 ribu. Atau tetap di 2? 2 plus 300 ribu atau 4 plus 400 ribu? 2 plus 300 ribu. Kita kunci. Teman-teman, siap jawab soal ini ya. Perhatikan gambar berikut ini. Apa nama permainan tradisional ini? Congklak, ya. Apa? Congklak. Emang masih pada main congklak? Masih dong. Serius? Berapa lu pada? Masih dong. Masih dong. Ini 77 itu. Seru mainnya. Masa gak main? Jadi jawabannya apa? Congklak. Kalau begitu kita kunci jawabannya dan jawaban kalian. Betul! Selamat dapat 300 ribu rupiah plus box 2. Kita buka box 2 kira-kira apa isinya. Kalau isinya dia langsung naik ke atas. Kulkas! Masuk deh. Eh, jangan.
selamat untuk main, geng. Yeay. Kita undang Nizam, maju Nizam. Sini Nizam. Tersisa 1, 3, 4, dan 5. Mau pilih box yang mana? Kalau aku nanya tim aku kali ya. Boleh. 5 ya? 5. Kayaknya aku kan juga suka warna biru. Dan kata tim aku nomor 5. Nomor 5 aja. Oke, sekarang saya kasih penawaran buat kalian. Mau pindah nggak? Pindah kemana aja, saya tambahin 400.000 langsung. Empat aja. Ya udah, aku tetap teguh sama pilihan aku, 4 aja. 4 plus 400.000. Ya. Ini ditolak. Mau, saya penawaran terakhir, box 4 plus 400.000 atau uang cash 800.000? Oke. Okay. Itu duit cash 800. 4. Apa pilihannya Nizam? 4. Yakin? Kunci? Kita kunci! Silakan balik Nizam. Kabar? Dengarkan baik-baik. Ini lagi viral. Apa hukuman yang diberikan untuk pemain sepak bola yang mendorong atau memukul lawan atau wasit saat pertandingan berlangsung? Apa? Red card. Atau? Kartu merah. Yakin? Kunci? Kunci. Kita kunci dan jawaban kalian betul! Selamat, langsung dapat bantuan orang tua siswa Rp400.000. Dan kita buka box 4. Kalau isinya hadiah, langsung naik ke atas. Aduh. Selamat, tetap dapat Rp400.000. Oke. Baik, adik-adik, sekarang saatnya kita masuk ke pertanyaan terakhir di babak ini. Kita masuk ke pertanyaan double point. Sesuai dengan namanya, double point, 100 dikali 2, 200 poin, dan ini rebutan. Semua tangannya di tombol. Belum, soalnya dulu. Dengarkan baik-baik. Setiap berapa tahun sekali ajang olahraga terbesar di Indonesia, PON, digelar? Nizam? 4 tahun sekali. Yakin, Katrin? Yakin. Kok bisa yakin? Tahu aja. Kamu atlet PON? Enggak. Taekwondo. Oh, serius? Iya, dia atlet taekwondo. Oh, baru tahu saya taekwondo metal. Dia begini tadi. Gini. Spider-Man kali. Spider-Man itu mah bukan atlet taekwondo. Kita kunci jawabannya 4 tahun sekali dan jawaban kalian betul. Nizam, kamu sendirian. Zongnya sudah pasti keluar. Oh, zongnya udah enggak ada nih. Sekarang tinggal pilih mau dapat tadi apa. Terserah. Aku karena pengen yang awal, memulai dengan yang baik, jadi aku pilih nomor 1. Oke, okay. Ini yang lucu. Padahal pilihan kalian tadi adalah box 5. Mohon maaf, saya lupa. Kita pilih 5 aja. Gimana sih? Baru diingetin langsung berubah. 5 aja deh. Ya udah, saya tawarin. Mau nggak pindah ke 1 plus 300.000? Ya pindah. Udah kasih hadiah. Ya masa nggak pindah? Harusnya dari 1 pindah ke 5. Udah pasti hadiah. Plus 300.000. Tambahin dong. Tambahin dong. Mau ditambahin? Iya. Saya tambahin, tapi saya tambahin pilihannya. Jangan kemakan omongan deh. Udah, 5 aja. Udah pasti hadiah semuanya. Masih hadiah. 5 aja. Yaudah, aku pilih nomor 5 aja. Yakin? Yakin. Kunci? Gak kunci. Mau hadiah plus duit? Gak usah. Kita kunci! Silakan balik Nizam. Ditolak. Pak udah pasti hadiah plus 300.000. Kira-kira apa nih isi dari box 5 pilihan pertama mereka?
langsung naik ke atas. Naik sana ya. Empat unit asam. Selamat, gak cuma satu tapi dapat 4 unit oven buat Nizam geng. Kalian bisa buka stand di kantin sekolah kalian nanti ya masing-masing. Selamat. Siapa? Oke, sekarang kita akan melihat poin akhir dari masing-masing tim. Pak Ingeng, 100 poin. Nizam geng, 300 poin. Memimpin sementara Nizam geng. Setelah ini kita nyanyi bareng-bareng teman-teman. Sesaat lagi tetap di Dreambox. Indonesia.